Assalamualaikum, hi guys. Welcome back to Ed and Stuff. Okay, aku Ed. First kali guys, macam biasa aku nak say thanks to all yang dah subscribe to this channel. Mana yang belum subscribe tu, korang just click subscribe button dekat bawah and turn on notification guys. Aku nak say thanks juga kalau korang dah tengok aku punya previous video pasal unboxing Alpha Fly. Kalau korang belum tengok, korang boleh klik link dekat atas ni. Especially, aku memang betul-betul appreciate siapa yang tengok sampai habis lah. 37 minit babe. So setakat ni aku tahu member baik aku Faizal Kamar tengok sampai habis. Shout out dekat kau mate on. Yang lain-lain aku tak pasti. Kalau aku pun aku fikir dua kali nak tengok video 37 minit. Tapi aku harap video tu memberikan manfaat dekat korang. Just to update, aku dah lari beberapa kali dengan Nike Zoom X Alpha Fly. And setakat ni aku puas hati. And aku juga dah dapatkan complete data yang aku perlukan untuk buat the next video untuk full review guys. Aku akan pastikan review aku in the next video ni memang yang paling lengkap. So kalau korang nak beli Alpha Fly, kau tengok video tu, korang boleh decide sama ada korang nak beli ke korang tak nak beli, sama ada sesuai dengan korang ke ataupun tak sesuai. Korang tunggu, aku rasa aku akan upload mungkin Sabtu malam. So siapa yang dah ada niat nak beli tu, kalau korang tengok video itu, korang dah beli tu, tak ada hal lah. Memang puas hati sebenarnya. Tapi kalau siapa yang still 50-50, korang nak tengok complete review, korang tunggu Sabtu ni. Then kau tune in to Ed and Stuff. Aku guarantee korang boleh decide. Okay, untuk video kali ni aku tak ada nak unbox apa-apa. Aku pun tak ada nak review apa-apa. Aku just nak sembang je guys. Ni pun midweek kan. Midweek ni kita macam kadang-kadang still stress lagi kan. Macam aduh, bila masa nak habis minggu ni kan. Tak sabar nak tunggu weekend. So kita sembang-sembang je lah. Baru-baru ni ada satu member aku lah. Dia tanya kat aku, minta aku explain sikit pasal pace. So aku cerita lah, aku cerita. Aku boleh lah share sikit-sikit kan. Tapi dalam video kali ni, aku tak adalah nak share macam mana korang nak improve korang punya pace kan. Macam mana korang nak jadi, korang nak lari pace elite. Tak ada guys. Aku just share benda-benda yang simple je. Aku nak share pace untuk beginner lah. Aku tak adalah nak cakap newbie kan. Bagi aku macam ni lah, running ni dia bukan satu benda yang korang newbie tau. Sebab kita daripada kecil pun kan, start daripada korang merangkak, lepas tu berjalan kan, and then naturally kita boleh berlari tau. Jadi bagi aku lari ni dia tak ada istilah tau, korang newbie, korang tak reti, tak ada. So bila dah besar ni, korang ada korang punya aim sendiri kan. Sebab apa korang nak lari, sama ada korang nak improve korang punya performance ataupun just nak sihat kan. So benda tu dia tak ada istilah newbie lah bagi aku. Aku tahu mostly korang yang subscribe channel aku, member-member aku kan, kita boleh kata season runner lah kan. Maknanya kita dah biasa lari, kita tahu pace tu apa, kita tahu all this technical punya stuff. Tapi dalam masa yang sama guys, aku rasa banyak lagi yang tak tahu, yang dia just ada basic knowledge kan. Just macam okay, lari pun sekadar macam leisure, tak tahu apa tu pace kan. Sebab kita yang dah tahu ni, bagi kita memang benda ni basic. Jadi untuk yang tak tahu ni, aku rasa better untuk aku share lah. And korang pun mana yang dah ada knowledge ni, boleh juga share korang punya experience dekat komen dekat bawah ni kan. Kok ada kawan-kawan kita ataupun adik-adik yang baru nak start serious running kan, baru nak belajar. Okay guys, so apa benda pace ni? Kalau kita dah biasa lari macam aku cakap tadi lah, season runner, kita dah tahulah pace ni apa. Tapi sebenarnya still ada yang tak tahu, macam aku juga ah. Aku rasa mungkin 11 ataupun 12 tahun yang lepas,
aku lari pun aku tak pernah tahu home pace ni apa. Kan, selalunya aku lari aku just target okey 1 jam aku nak habis berapa. Tapi aku tak pernah ambil pot berapa benda pace ni kan. Bila aku dah start masuk event, lepas tu jumpa kawan-kawan yang dah experience runner, barulah aku start nak ambil tahu lah kan. So basically pace ni simple je guys. Kita tengok dia punya unit of measurement, which is minute per kilometer. Apa maksudnya dengan minute per kilometer ni? Okay guys, minute per kilometer ni maksud dia berapa minit korang perlukan untuk completekan distance sejauh 1 kilometer. So ada point A, ada point B. Jarak 1 kilometer. Masa yang korang ambil untuk sampai dari point A ke point B, itulah korang punya pace. So basically per kilometer tu is per 1 kilometer. Maknanya kalau macam korang lari 8 minit, maknanya pace korang is 8 minit per kilometer. Kalau korang perlukan 6 minit untuk lari sejauh 1 kilometer, maknanya pace korang 6 minit per kilometer. Simple je guys, tak perlu pening. So itulah dia pace. Okay, tapi ada tapi lah. Measurement untuk pace ni not just minit per kilometer. Minit per kilometer ni mostly kita guna dekat negara-negara ataupun region yang guna SI lah. Tapi kalau dekat tempat yang guna Imperial punya unit, dia akan jadi minit per miles pula. Kalau korang tengok video ke dekat YouTube kan, okay, runner dekat US lah, dia kata dia buat pace dia is 8 minit lah. Tapi 8 minit ni dia tak sama dengan kita bila kita cakap pace kita 8 minit. Diorang punya calculation dia guna miles tau, dia tak guna km. So 1 miles ni 1.6 kilometer. Maknanya untuk 8 minit yang diorang mention tu, dia lari distance dia is lebih 600 meter daripada kita punya measurement. So maknanya diorang lagi laju. Jadi kalau diorang cakap diorang 8 minit per mile tu, equivalent dengan kita punya minit per kilometer ni lebih kurang 5.5 kot. Mungkin macam diorang punya 8 minit mile tu is kita punya 5.5 minit per kilometer. Macam tu lah. Jadi dekat situ pun ada sedikit perbezaan lah. Jadi korang jangan pula tengok video negara luar, lepas tu korang cakap apa sahaja diorang ni slow sangat kan. Sebenarnya dia punya unit of measurement tu lain. Okay, so secara general kan, bila korang dah tahu kan pace ni apa, minit per kilometer ni, so maknanya kalau macam kau tengok orang simbang ke, ataupun kau jumpa dekat forum mana-mana ke, orang cakap macam weh, pace dia ada seorang ni pace 5, lepas tu ada seorang lagi pace 3. Jadi maknanya number yang lagi kecil tu is lagi laju lah. 3 minit je dia boleh complete kan 1 kilometer. Okay guys, so macam mana korang nak measure pace ni masa korang running? Aku tak tahulah kalau compare macam zaman sekarang ni, tahun 2020-2021 ni, kalau compare dengan tahun 2008-2009 kan, masa tu tak ramai orang yang ada GPS watch. Aku rasa macam time-time tu mungkin macam serious athlete je lah kot ada. Masa zaman tu, kalau nak compare masa zaman aku baru-baru nak start running ni, aku sendiri pun tak ada GPS watch. Aku rasa lah korang ni mostly dah ada GPS watch. Kalau tak ada pun, korang punya apps dekat phone tu dah macam-macam dah yang boleh measure pace lah. And aku percaya kalau macam korang ada GPS watch tu, mustahil lah korang tak tahu pace tu apa. So kalau korang tak ada GPS watch, korang boleh guna apps dekat phone. Kita ada macam-macam lah. Kita ada Nike Running Club, ada Garmin, ada Strava, and macam-macam lagi lah. So benda-benda ni korang boleh guna untuk measure korang punya pace real time lah masa korang tengah lari. Tapi katalah korang memang tak ada, korang tak ada GPS watch, lepas tu korang punya phone pun tak ada running apps ke apa, and korang tak tahu macam mana nak measure pace tu,
ada juga cara manual, which is apa yang aku pernah guna 10 ke 11, 12 tahun yang lepas. Aku buat macam mana tau? Korang naik kereta ataupun korang naik motor, korang pergilah dekat, basically dekat road lah senang kan. Korang pergi dekat jalan mana-mana yang memang sesuai untuk korang lari. Korang tengok satu distance yang macam kuat. Oh, ini boleh kot. Maknanya korang boleh plan route korang dekat that area. Korang tengok korang punya odometer, meter yang dekat ni lah, dekat motor ataupun kereta korang tu. Kau jalan lah, kau jalan, tengok kan distance dia measure. Okay, 0.1, 0.2, 0.3 kan. So bila sampai 1 tu maknanya 1 km lah. So kau mark korang punya starting point dekat mana, korang mark pula korang punya end point 1 km kat mana. Next time korang pergi kat situ, korang lari lah. And korang boleh buat pergi balik kan. Maknanya korang pergi 1 km pergi, 1 km balik. Korang buatlah berapa loop korang nak buat. And then within 1 km tu, korang tengok jam korang, berapa minit yang korang ambil untuk completekan 1 km tu. So dekat situ korang dapatlah korang punya pace. Itulah benda yang aku buat lebih daripada 10 tahun dulu, bila aku start belajar pasal pace. Sebab masa tu memang tak ada gamin-gamin semua ni. Ada lah, tapi atlet lah yang pakai kan. Lepas tu dekat apps pun aku pun tak tahu apa benda apps lah kan. Okay, so korang dah tahu apa tu pace. Lepas tu korang dah tahu macam mana nak measure pace. Korang mesti nak tahu kan pace berapa yang korang patut lari. Ada tak specific pace yang korang kena meet? So basically tak ada guys. Pace ni dia bagi aku lah dia terpulang kepada korang punya kemampuan lah. Kalau korang banyak training, korang dah improve, mungkin korang boleh dapat pace yang bagus lah. And kalau korang buat macam-macam punya training rutin, so benda-benda ni boleh improve lah korang punya pace. Tapi kalau korang tanya common pace kalau korang tanya common pace lah, maknanya kalau korang baru start, berapa pace yang sesuai. Kalau macam korang dah experience sikit, berapa pace yang sesuai. So aku rasa ini based on aku punya observation lah. Kalau macam korang tak setuju ataupun tak puas hati ke, korang boleh komen dekat bawah ni. Tak ada masalah ni, semua boleh buat bincang. Aku tengok kalau macam kau atlet, kau elite kan, aku boleh kata pace 3 ke 4 ataupun 4.5 ha. And kalau macam kau elite, basically ni lah lebih kurang macam ni range dia. Tapi dia ikut kau lari untuk distance berapa jauh juga kan. Sama ada kau long distance ke ataupun just 5km ke, dia akan vary dekat situ juga ha. Tapi kalau generally elite lebih kurang 3 ke 4.5 macam tu. Lepas tu kalau macam korang macam dah season runner, mungkin boleh 4.5 ke 5.5. Kalau macam korang relax sikit, mungkin 5.5 macam tu. So kalau korang casual tapi yang rajin training sikit, mungkin 5.5 ke 7 lah. 5.5, 6.5, 7 macam tu kan. So, kalau macam korang baru-baru start, mungkin 6.5 bolehlah, 6.5 ke 8 macam tu. Lepas tu kalau memang korang leisure lah, leisure yang memang tak ada pressure langsung, aku rasa 8 ke 10. Lepas tu kalau macam korang memang berjalan lah, basically korang brisk walk ke, baru-baru nak start, korang memang ada health factor ke, so lebih kurang 10 ke 12 minit per kilometer. Yang tu kalau kau berjalan memang lebih kurang macam tu lah. Okay, aku rasa mostly macam kau dah dapat idea lah kan, apa benda pace ni. Lepas tu roughly pace mana yang korang boleh lari. Lepas tu macam mana korang nak measure guna GPS ataupun manual. And korang mesti nak tahu kan, pace ni penting ke tak? Bagi aku jawapan dia yes, penting dan juga tak penting. Sebab benda ni dia bergantung guys. Kalau macam korang penting ni, aku bagi contoh lah. Katalah korang macam ada personal target lah, macam aku cakap tadi, sama ada half marathon korang nak dapat bawah 2 hours, ataupun untuk 10K korang nak dapat bawah 1 jam. Korang kenalah set. Okay, pace aku contoh lah, kalau 10 hours pula, korang nak dapat
Kalau kau nak dapat 10k bawah 1 hour, maximum pace tu dia tak boleh lah, dia kena bawah 6 lah. Maknanya bawah 6 minit per kilometer. Jadi untuk benda-benda macam ni, korang kena stick lah kepada pace yang korang aim tu. Lepas tu kalau korang masuk event kan, korang race kan, korang pula aim nak menang kan, korang nak menang event ni kan, pun mestilah pace tu penting, betul tak? Tapi katalah korang baru-baru nak start kan, korang tak tahu lagi fitness korang macam mana, korang nak improve korang punya running form. So bagi aku pace tu tak penting. Korang ada consideration lain yang lagi penting yang korang nak fokus lah. Pace tu korang boleh tolak dulu ke tepi, and then korang lari dulu dapatkan apa yang korang nak jadilah. Korang tak payah nak fikir pace-pace ni. Tak payah nak tersaiko pun dengan pace-pace orang yang macam pace 3 ke pace 4 kan. Lepas tu dia cakap pula dia apa, saya ni beginner. Korang tak payah nak tersaiko guys. Korang maintain apa yang korang boleh buat. Yang penting korang tak injured. Sebab kalau injured, injury due to running ni, dia akan ambil masa juga nak recover tau. So membazir lah dekat situ. Okay guys, satu lagi. Kalau okay, most of korang yang ada GPS watch, aku rasa certain models dia ada something yang dipanggil macam visual partner lah. Kalau visual pula, virtual partner ataupun virtual racer ke, something macam tu lah. Kalau untuk Garmin Fenix macam aku, and aku believe yang lain-lain pun macam lebih kurang, sebab Garmin ni dia punya interface dia lebih kurang. Tapi untuk yang latest punya ni aku tak tahulah, sebab Fenix aku ni mungkin model 3 ke 4 tahun lepas kot. Dia ada satu features under settings, lepas tu pergi dekat activities and apps, then masuk under running, and running punya profile. Lepas tu korang boleh letak satu macam widget lah. Korang boleh letak satu widget ni ataupun apa dia panggil lah, aku tak ingat lah. Sekejap aku tengok. Dia under run settings, lepas tu dia ada data screen tau, macam ni. Nampak tak data screen kan? So dekat data screen ni, kalau aku buka, aku boleh masukkan satu benda macam ni lah. Ni, kalau korang boleh nampak kan, nampak macam tu. So benda ni nama dia virtual partner. Korang boleh set dia punya pace, maknanya contoh macam aku lah, aku set, katalah aku nak keluar lari kan, ataupun aku ada event lah 10k. So aku, event ni aku nak bawah 50 minit. So target aku bawah 50 minit, pace aku kena bawah 5 minit lah per kilometer. So aku edit kan dia punya virtual partner punya features ni, aku letak dia punya pace 5 minit per kilometer. Bila aku run je data screen ni, one of the data screen tu kan, data screen ni dia ada macam-macam lah. Dia ada distance, dia ada pace, dia ada heart rate, apa benda semua. So salah satunya is virtual partner lah. Jadi bila aku buka virtual partner ni, dia akan tunjuk, dia akan ada dua macam stick figures lah, macam orang lidi tu. So satu ni is aku, satu lagi is aku punya virtual partner lah. Dia macam kita kejar-mengejar tau. Jadi kalau macam korang laju, katalah bila aku set 5 minit per kilometer, aku lari laju, katalah aku lagi 4.45. Bila end of 1 kilometer ni, dia akan rekod okay 4.45. Maknanya kalau ikut pace yang aku set untuk virtual partner ni, aku cepat 15 second lah. Betul? So bila aku cepat 15 second, dia akan tunjuk aku punya orang leader ni dekat depan, lepas tu yang virtual partner aku ni kat belakang lah. Dia akan track aku punya pace dekat setiap kilometer. Lepas tu berapa yang aku, macam tadi 15, katalah untuk 2 kilometer aku lagi 4.45 minit per kilometer kan. Jadi aku ada access 15 second dengan 15 second. Maknanya dekat kilometer nombor 2 tu, dia akan tunjuk okay, aku dah leading aku punya virtual partner 30 second. So maknanya as long as aku monitor aku punya virtual partner ni, aku tahu sama ada aku dapat meet ke tak target yang aku set. Jadi katalah untuk 10 kilometer ni, aku dapat tinggal ke aku punya virtual partner. Maknanya
confirm lah aku dapat meet target aku bawah 50 minit. Tapi katalah aku lambat, aku lagi macam 5 minit 20 ke 5 minit setengah ke. Jadi aku punya virtual partner ni dia akan tinggalkan aku pula. Maknanya bila dia tinggalkan aku, aku tak dapatlah meet aku punya target. Jadi features ni memang bagi aku sangat berguna lah. Kalau macam kau nak, kau ada certain target untuk kau punya distance, lepas tu kau nak meet kau punya ni lah, sub 1 hour ke, sub 2 hours ke kan. So kau boleh monitor benda ni. And benda ni juga, ada member-member aku yang pakai Phoenix sama macam aku, dia tak tahu pun kewujudan features ni. So kalau macam korang yang ada Garmin ke ataupun brand lain yang korang pakai, korang try explore sikit lah, sama ada ke tak virtual partner ke, virtual racer ke. Lagi satu dia jadi macam korang punya running partner kan, at least korang tak bosan kan. Oh, kau ada partner nak race dengan aku kan, walaupun sebenarnya korang lagi sorang-sorang je. So aku rasa macam basically aku dah cover semua agak kot. Ya, untuk ni aku cerita ni untuk beginner lah kan. So untuk korang yang elite tu, kalau korang sekadar nak tengok je tak ada masalah kan. Ataupun ada benda yang korang rasa tak betul, korang nak komen ke, korang komen je lah, tak ada hal pun kan. So aku rasa okey lah kot sharing aku ini lah. Aku harap bermanfaat lah, especially kepada sesiapa yang baru-baru nak start ke kan. Okay, so nanti from time to time, kalau aku ada masa, aku akan cerita pasal benda lain pula. Aku akan cerita secara yang simple lah kan. Macam tadi kan, pace ni is berapa minit untuk korang dapatkan 1 km. So lepas-lepas ni aku akan cari benda-benda lain yang aku boleh share juga. Untuk next video, macam aku janjikan, complete review Nike Zoom X Alpha Fly. Aku akan buat memang sedetail-detail yang mungkin lah. Kalau korang dah nak beli, korang still rasa 50-50, korang tengok video aku, insyaAllah korang boleh dapat pedoman lah. Korang kena beli ke tak? Kemungkinan aku try up satu malam. Kalau korang belum tengok yang sebelum ni, korang boleh klik link kat atas ni. Korang tengok 4x4 pun tak apa kan. Hari ni tengok 5 minit. Lepas tu bila korang tengah rehat tengah hari tu, tengah makan ke, korang tengok lagi 10 minit kan. Lepas tu petang-petang sikit tengok lagi 5 minit. So nanti cukuplah 37 minit. Okay guys, so macam biasa, siapa yang belum subscribe, korang boleh klik subscribe button kat bawah and turn on notification. Kalau korang ada apa-apa komen ataupun just nak say hi, korang boleh komen dekat bawah juga. Thanks so much for watching. Kalau video ni panjang sangat, aku minta maaf. Aku akan try cut sependek mungkin. So apa-apa pun korang stay safe, take care and cheers guys.